pada ngapa sih? Assalamualaikum. Rocok mulu. Ya, sebelum kita dihibur sama pelawak yang sering nongol di TV, saya mohon izin sama makhluk halus. Apabila ntar bintang tamu pelawak yang sering hadir di TV datang, mohon jangan mengganggu. Gue lagi ngomong. Ya, mohon izin sama makhluk halus. Yang halus mana, Bu? Nih pada di depan, Bu. Udah kenal belum? Boleh kenalan? Kenalin, nama Abang Thomas Georgi. Tongolannya masuk, jontor di gigi. Saya bilangin buat nenek-nenek yang lagi nonton gambang, ada nenek-nenek. Kalau di sebelah situ ada nenek-nenek, bilangin Bu, suruh pindah duduknya, saya ngeri. Ntar di situ ada tunggak, dia dudukin tunggak, ntar pulang nonton gambang kerombong, bunting na tunggak. Iya, masya Allah orang banyak banget, mukanya kagak kelihatan. Ibu, yang di belakang kedengeran apa? Suara saya nyampe, Bu. Bibir saya nyampe sono. Kandangin aja. Malam hari ini saya kagak sendirian. Saya ditemenin sama mantan dari suaminya, penyanyi dangdut. Ya, Dewi Persik. Alhamdulillah selain Mahaja Nori, ada Saiful Jamil. Iya, tadi sengaja saya jemput. Cuman sekarang Saiful Jamil udah sombong. Saya jemput pakai mobil BMW kagak mau. Saya jemput sama helikopter kagak mau. Saya jemput sama busway kagak mau. Maunya diseret sama Pengki. Woi! Enak aja lu. Oke, Saiful Jamil. Ya, ini informasi ibu-ibu yang di depan duduk, yang belakang kagak kelihatan. Soalnya yang di belakang pengen lihat gigi sama bibir saya. Ya. Oke, Saiful Jamil. Saiful Jamil dandanan kayak tukang tape. Apaan? Buset, uban panjang amat. Aduh. Oh, ya. Wah, lo kata Saiful Jamil. Emang apa? Lah tadi gue dapet informasi dari panitia begitu. Saiful Jamil masih kalah sama gua. Lewat. Kalah. Kalah. Iya, sama Adam Jordan lewat. Masih kalah sama gua. Sama Susi Susanti lewat. Masih kalah sama gua. Sama Ronaldo lewat. Lewat semuanya kalah. Oh, kalah ganteng maksudnya. Kalah tua. Ya. Wah, betul. Hah? Ini masih muda. Ini 17 tahun. Sisanya. Waduh, matanya sipit. Atuh, atuh. Buset, ibu nipin. Atuh mau kemana, atuh? Lu negor siapa? Hah? Negor siapa? Ada Upin Ipin. Mana? Oh, Upin Ipin mah di sono dari Malaysia, kagak ada yang di Meruya. Pindah kemari. Upil kali ya. Waduh, Ul. Apa? Banyak orang ya. Iya. Enggak nyangka, Ul. Ada perempuan, ada laki-laki. Iya. Terus? Yang bukan perempuan, bukan laki ada enggak? Ada. Apaan? Banci. Ul. Hah?
ini laki-laki ibu-ibu masa lalu banyak banget. Banyak. Oh, pada itu kaum amin. Perempuan. Perempuan. Iya, bisa gua dengar-dengar lo bisa anu. Ah, tenang. Singkatan. Ah, ya singkatan mah gampang, gue. Gampang. Entar dulu ini. Nah, ini yang mana lagi? Yang mana lagi? Ya no, baju hijau orang ngelirik gua aja no. Ya? No, baju hijau no. Oh, yang baju hijau? Iya no. Oh iya on. Bisa cakep banget. No, lagi ngeliatin gua aja kan. Masa lo giginya mancung. Buset. Itu bukan dari gigi itu. Apaan? Pet. Pet. Oh no, cewek yang baju hijau? Ansip. Oh, ya. Ini laki dan perempuan menjadi satu. Laki dan perempuan menjadi satu. Ibarat Jakarta ya, perempuan ada singkatannya, laki juga ada singkatannya. Ada kalau kata Bang Kosim. Kalau kata Bang Kosim, ada kepanjangan. Laki, tiga suku kata. Le, laki, le-nya. Lebih leluasa langkahnya dibanding perempuan. Oh, iya. Bahkan orang laki melangkahnya tuh. Iya. La-nya. La. Ya. Langkahnya kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok. Oh iya, la-nya tuh ya. Ki-nya, ki. Ki. Kiranya ibu-ibu harus pandai meluruskan barang yang bengkok. Ibu-ibu, jadi kalau giginya bengkok, bibirnya bengkok, lurusin. Jepit matang. Suruh mendek katanya, suruh mendek. Ya ibu-ibu yang di situ tuh. Suruh mendek. Yang batas pohon pisang, yang di tenda kagak kelihatan. Iya. Ya, duduk bareng-bareng bu ya. Suruh mendek. Iya. Cuma kalau mau duduk lihat-lihat dulu bu. Ada tunggak kagak, ada batu kagak bu ya. Ya. Nah, tadi lelaki. Lelaki. Sekarang perempuan. Sama perempuan juga. Penya. Perempuan. Ya, penya. Perempuan, penya perasaannya halus. Dan perasaannya senang. Ya. Apabila suami pulang tepat pada waktunya. Ya, itu pe. Penya. Remnya. Rem. Ya. Remang-remang adalah tempat yang paling cocok buat dia mojok. No. Ada yang mojok, no. Remang-remang nomor dua. Lagi ciuman, lihatin lagi ciuman. Buset, anak soang itu mah. Rem tuh ya. Ya rem. Punya bu. Bu. Ya. Pura-pura kagak mau padahal mah kepengen. Perempuan tuh ya. Perempuan. Tadi punya. Annya. An. Ya. Anti minta sekali dikasih. Nambah lagi. Oh itu kalau perempuan, kalau gua wanita. Oh lu ada wanita. Ada. Ayam bu, ayam. Mana? Ayam menonton kita. Ayam, masa lo, saya kata ini nih sini suruh duduk, ayo duduk ayam kagak kelihatan bener pohon tuh. Ayam pas pengen nih, ya lo wanita lo. Wanita, wani dan ta. Wanita, wanya ban. Wadah. Atau tempat. Tempat. Ya. Ninya. Nitip. Ya. Taknya. Senjata. Wanita jadi. Wadah nitip senjata. Lah pantesan bapak gua rajin buat masuk ke kamar nitipin senjata ke mak gua nongol gua. Lah senjata gua boleh kebangatan anul, kebangatan doko. Nitipin senjata mulu setahun atu. Iya. Oh, ya. Lu mau enggak, Ul? Ngapa? Orang mah kayak Manori tuh jadi artis enak. Jadi artis enak? Iya, begitu turun dari mobil udah disambut. Gua disambut. Enak banget ya. Di ditabut, dibopong, di apa dituntun masuk ke dalam. Pada salim. Iya, begitu batang sampai di sono saya pada cium tangan. Enak ya jadi artis ya? Ya iya, gua cium tangan masuk lagi disediain ambil makanan minuman. Oh iya. Lah iya kalau jadi artis enak, tapi kalau gua mah kagak. Kagak gimana? Lah tadi gua datang dicuekin baik. Ketemu Hansip boro-boro assalamualaikum nunduk kek, kagak kek. Terus pas gua datang mau disambit. Ah, lu mau payah lu. Lu jadi artis berarti gua. Belum, gua dong. Oh, lu artis. Gua mungkin orang tahu kan, mungkin gua sampai di sono. Waduh. Aji Pandi buat sekarang nyampe. Aji Pandi buat sekarang nyampe. Ya enggak kalah sama Nori gua. Iya, di ubur-ubur gua. Wah, hebat juga. Di ubur-ubur gua. Wah, sama cewek, sama sawang. Banyak banget soalnya, Pak. Gua lari aja. Ini kita bahagia banget ini malam. Iya. Masa Allah ini lapangan sampai penuh. Wan-wan itu ya pada jongkot pada begitu pada ya. Pada jongkot. Ya makanya Ol. Kenapa? Orang jadi artis itu kayak Maji Nori. Ya. Sudah eksis dari tahun 60-an.
Dari tahun 60-an. Udah eksis menjadi seorang artis makanya. Jadi artinya udah merasakan asam garamnya entertainment. Ada punya ciri makanya kalau lu kepengen ngetop ya. Harus tuh juga sama kayak Ma Haji. Kalau Ma Haji cirinya apa? Cirinya dia udah main sinetron, main film, ngelawak, ngelenong sebagainya macam. Aku pengen jadi artis. Gampang kalau zaman itu zaman dulu zaman Ma Haji. Ya? Kalau zaman sekarang beda kalau pengen ngetop. Bagaimana caranya? Lu jalan ke sini, ya, naik taksi, ya, ya kan? Nah, lari ke Monas. Weh, ngetop tuh gue ya. Dari ke Monas lu naik ke atasnya. Ya, oh, yang Mas. Lu lompat ke bawah. Gua pasti terkenal gua. Mampus lu. Kadang-kadang ganting mulu dah. Ya, makanya ol, segala sesuatunya enggak usah main. Lu mah udah maju lu. Hah? Udah maju lu mah. Alhamdulillah maju karirnya. Bibir lu sama gigi. Eh, keju bukan sembarang keju. Makan bawang isinya teri. Waduh, jangan mantun. Lah, biar kata bibir gua maju, banyak perawan pada ngantri. Ih, gua najis. Perawan-perawan yang mana? Hah? Perawan perawan umur 46. Gua set lu kagak percaya. Begitu gua turun dari taksi tadi, ya, waduh ada cewek. Hidungnya mancung, mancung. Wah, pipinya kental, putih buat kayak orang Cina. Iya. Matanya sipit. Gua ditanya, "Bang, Bang, Abang namanya siapa?" "Nama Abang Maol. Abang mau ke mana?" "Ono mau ke panggung." "Abang terus kenalan dong. Nama Neng siapa?" "Namanya Lina." "Lina. Iya, Neng umurnya berapa?" "Berapa?" katanya. Dia kata 16. 16. "Neng nomor sepatunya berapa?" "38 lah, tuaan sepatu sama umur lu." Alah, ul. Ini kita berebut. Nah, Manori ya. Mauan sama lu, mauan sama gua. Udah pasti mauan sama gua. Belum tentu. Gua lebih muda. Alam, Ed, jangan salah. Orang zaman dulu sekarang beda sama zaman sekarang. Lu jangan lu mulu, Ji, gua kapan? Ente dulu makanya. Aku sama gua pasti sama gua. Sama gua. Sama gua. Coba lu panggil, kita panggil Ma Haji. Iya. Iya. Kalau manggil dia beda. Bagaimana? Ya, bukan manggil Ma Haji Nori. Bagaimana? Kalau orang-orang kan namanya bagus ya. Ya. Baiklah, kita panggilkan artis kita, inilah dia. Ya, Santi Sartika. Wih, oh, kalau begini ya. Cakep tuh. Baiklah hadirin, inilah kita panggil Nori. Ya, pendek amat ya. Jangan panggil itu. Yang panggil begini. Namanya yang lain lo. Pemain sinetron kan dia, Ji. Iya, ayo lo panggil lah. Manggil. Oke, Abang Nonin, cangcingnya Abang B. Kali ini saya tampilkan satu orang artis komedian dan juga salah satu bintang utama dalam satu buah judul sinetron yang berjudul Bibir Sambar Gede. Buset, Bibir Sambar Gede mah lu. Nih, panggil nih. Ya, ya. Panggil kan? Ya, panggil. Cara manggil dia nih. Oke, nah. Halo Yayan. Ya, elah. Supaya dia mau sama gua. Hah? Hai Yayan. Hai juga. Bisa, gua bukan panggil lo. Siapa? Iya. Eh, nenek-nenek. Sini nenek-nenek. Bisa dulu gak? Songong banget lu, Ji. Nenek-nenek. Iya. Gua belum pernah ngeliat, belum pernah sepanggung sama Haji Nori. Hah? Belum pernah sepanggung gua sama Haji Nori. Belum pernah ya? Katanya, orangnya kayak gimana sih Ulia? Kalau di TV mah gue lihat cakep orangnya mah. Cakep? Cakep banget. Oh, padahal? Padahal mukanya halus. Halus. Biar kata umurnya udah ujur juga. Alhamdulillah masih sehat. Oh, sehat. Gue lihat tuh, lah cakep juga Haji Nori. Kemarin gue tonton di TV di ya. Acara Opera Panjaba. Iya. Lah cakep juga ya. Cakepnya kayak apaan Ul? Ah, kalau gue ibaratin kayak Luna Maya. Itu majis. Luna Maya? Iya. Haji Nori kan? Masa? Haji Nori yang artis kan? Iya, masa lu namanya? Emang ada di sini? Ada, Ul. Ji, siapa Ji? Ji, siapa Ji? Ji, lu manggil kuntilanak Ji. Buset, itu Ma Haji Nori. Hah? Ma Haji Nori. Lu tegasin dah. Iya. Hah? Iya. Bener kan? Iya. Gue baru lihat hidungnya, Ji. Bisa. Jangan nangis, lu tanya namanya siapa. Namanya. Kenalan, kenalan dong. Ayo, cewek.
What is your name? Siapa namamu? Kagak ngerti dia. Udah kali ya. Dia kagak ngerti pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa apa? Hah? Bahasa kalau gue nanya nih pasti nih. Eh, nanya. Siapa namanya? Kagak tahu gua. Cuci wajah. Si artis lu tanyain begituan. Gimana nanya lu dong? Saya jadi alu. Rogi gua kalau kenanya artis. Rogi yang bener. Masih pelototin gua, Ji. Gua dipelototin. Pelotot ya? Gue nanya pakai bahasa anjing, kagak bisa juga, Ji. Salah ya? Kagak bisa juga. Nih, gua nih. Ini orang apa sih? Dah itu bisa bahasa Indonesia. Hah? Bisa. Gak bisa. Iya. Ini orang apa sih nih? Hah? Orang apa sih? Orang-orang sawah saya. Salah lu, Ul. Ya kurang tinggi, Bang. Bang, tinggiin giginya ini. Buset. Banyak gua lo. Lah saya udah tinggi. Bagaimana lo tinggi lagi? Ya Allah. Ya Robi. Ngapa? Gua mah amit-amit punya pacar kayak gitu. Emang ngapa? Lah bagus mah pacar kayak gitu, si muda ganteng. Si muda ganteng. Kalau ngelancong, orangnya belum nyampe giginya udah ngeserak duluan. Lah gue juga ogah punya pacar kayak lu. Ngapa emang? Lah najis amat, giliran gue nyium ntar kulit yang ngikut tinggal tulang doang. Kalau punya bini, kalau dia kawin ya, bilangin gue mau mesen bininya. Buset, mau mesen apa nak? Gue mesen bininya. Neng, lu kalau jadi pengantin baru jangan deket-deket banget laki lu. Emang apa? Gue selempang, nanti dicium dong ngegebeh bisa dapet 8 jahitan. Iya, emang orang ada anuan, suntik. Gigi begitu kan makan-makan toge ribet. Terus? Makan toge kemarin aja ya. Takada, itu toge goreng bang, iya. Pulang main di sana di Parung. Takado? Bang bikinin saya bang sepiring. Itu toge entak di sendok aja, yang ini pengen masuk, yang ini pengen masuk. Ada uncang-uncang angge di giginya. Udah uncang-uncang nangge dinyanyi bareng sama gigi saya. Dinyanyi. Sebetulnya enak kalau punya pacar itu giginya tonggar. Goga dipanggil mak, Goga. Buseh. Lo kalau manggil artis jangan mak. Manggilnya apa kudunya? Ayayang. Siapa yang peyang? Bu panggil yayang gua. Gak mau. Emang maunya dipanggil apa? Dipanggil mak yang udah tua. Siapa bilang tua? Lah, tua gak mau nori? Tua katanya. Biar gua tua, setrum masih 12 pol. Waduh. Pakai trapo kali ya. Kemarin ini mah gua kan. Kemarin ini gua namanya Luna Maya. Iya. Nah, tapi video klipnya udah hilang sama Ariel. Buset. Ini bintang video ini. Kemarin iya. Yang direbut-rebut iya. Yang dianalisis sama metro polisi hilang udah, sekarang nama gue ganti. Ganti, bukan Luna, siapa? Siapa? Manohara. Oh jadi Ji, ini Manohara. Ceritanya kemarin nih Manohara dapat laki orang Malaysia. Iya. Ini Manohara diceraiin sama lakinya lantaran mendapat kekerasan di sono. Aku enggak betul ya. Di Malaysia. Iya, kemarin dia juga diceraiin juga sama lakinya lantaran kelembekan. Mengapa? Di sono Manohara kekerasan diceraiin apalagi kelembekan. Dia mah bukan Manohara, Ol. Apaan? Manuk Dadali. Manuk Dadali. Ya. Lu jangan tawa enggak apa? Iseng gua. Gua hilang. Bacot kayak pengempang. Yang enak lu gua kawin ngapa lu sama Manori, Ol? Kan lu gigi jatuh atuh ya. Kagak. Oh, nih dia nih. Nah, nih gigi lu nih. Tuh. Copot ini. Udah. Lu bagaimana kalau gua kawin sama mak lu? Hah? Gua kawin sama Manori. Mau enggak mau sama Ol? Siapa? Sama Ol. Sama
kita amin. Enak pak, karena saya bilang tadi orang kalau giginya tonggar, ya. Kan kalau kita ngelancong nih, ah. Musim hujan, ya. Karena licin, preset dari barang kejebur nggak jadi, muncul betul giginya. Oh matok. Iya, jadi rem. Bisa manggil doser kita. Tawanya aja udah ngiseng liatin tawanya. Lu rayu dong ul, supaya dia mau bagaimana caranya rayu. Ya yang. Aa udah siapin cincin emas. Kalau orang beli cincin 12 karat itu udah biasa. 24 karat udah biasa. Rasain lu. Rasain lu, rasain lu. Gua lihat lu. Nomor besok nomor dua. Oh, rambut gondrong, gigi gondrong. Ya ilahilallah pakai pengen demen orang. Jangan pakai mandang rendah gigi. Ngapa? Gigi AA begini-gini juga banyak keuntungannya. Untungnya apa? Terus? Lah orang lagi musim panas mau gali sumur, linggis kagak ada gigi masih laku. Oh gigi. Asal musim hujan orang-orang kagak ada talang air, bibir masih kepake. Terus? Lah namanya masih laku gigi sama bibir. Kalau giliran banjir? Nah. Bakal matokin pinggiran jalan. Lah masih kepake. Pake ya? Pake. Bagus banget. Banyak gunanya. Iya. Apalagi? Tapi ini cocok gua. Apa? Kalau gua jadi penghulu ini cocok banget. Ya. Dua-duanya mancung. Terus? Satu mancung giginya keluar, ya. Satu hidungnya mancung ke dalam. Ini enggak tahu lo rahasianya. Apa? Riwayatnya. Wah, ada riwayat, ada kisahnya. Ada. Bagaimana itu hidung bisa? Kalau anak sekarang mah cakep-cakep, lihat kagak ada yang jelek anak sekarang. Iya. Iya. Semua cakep apa lagi laki yang laki, cowok ganteng-ganteng. Ganteng kayak kita ya, Ol. Iya. Soalnya lain sama orang dulu. Lainnya mau apa gimana? Kalau anak sekarang mah bikinnya juga pakai lampu neon. Buset. Neon. Itu yang terang. Neon. Neon mah adanya nian. Neon mah udah lagi jual lepet depan. Iya maksud gua gitu. Iya. Terang. Ya terang. Lahirnya juga di bidan. Oh gitu. Jelek-jeleknya di bidan. Ada kasurnya, ada velvetnya. Wah iya. Iya kalau zaman sekarang. Kalau manori dulu. Dulu mah gua ada lampu juga kentip tuh. Lampunya lampu cempor. Tip, oh lampu tip. Semprong. Kecil banget. Iya. Gua dikerepungin kain hitam kagak boleh. Buset. Lah terus? Zaman dulu. Lahirnya enggak tahu loh. Iya. Lahirnya juga bukannya di bale. Bukannya di pelbet. Iya. Wah, berarti ini lahirnya ini di anu nih, di ubin. Wah. Kagak ada ubin dulu. Kagak ada ubin dulu tiker kali. Agak Pak, tiker juga tikernya rombeng banget. Tiker pandan dulu mah. Iya, di tanah. Ada dukun begitu baru nonton diseret betot. Di betot gua tengkurap makanya hidung gua nyungsep. Oh jadi hidung melesak begini lantaran diseret. Diseret ya. Masa orang dulu mah enggak ada yang cakep kan jelek-jelek semua. Begitu habis diseret lagi tuh ya, Ul. Ya. Begitu diseret kan hidungnya melesak. Nah. Itu dukunnya kesandung. Oh, kesandung jatuh. Begitu jatuh dia ketempel apa namanya? Kelompatan kodok. Oh, terus matanya belok. Nah. Belok matanya belok kodok. Mata mah enakan belok. Kalau itu mah aja masalah hidung. Kalau saya masalah bibir juga ada kisahnya. Kisahnya apa? Baru semalam sebenarnya kisahnya. Lah semalam kemarin saya dibilangin Bang Haji Olong ikut gua ke Meruya, ntar kita ke sana ngelawak sama Maji Nori. Sampai saya ngimpi-ngimpi sama Maji Nori tidur malam. Puasa lo. Lu ngimpi apaan? Lah semalam gua lagi tidur jam 2 pagi saking asiknya ngimpi ketemu sama Maji Nori. Sete, Maji Nori enggak taunya perasaan dalam hati gua datang. Iya, ngomongin betot-betot bibir gua. Bibir lu betot. Buset. Haji Nori pakai iseng banget betot-betot bibir gua. Ya demen berarti ul sama lu. Ngomongnya pules. Eh, Haji Nori kadang-kadang iseng banget pakai betot-betot bibir orang lagi tidur. Ya terus? Entah kan saya bangun mah cuma ngimpi. Gak taunya lu. Pas saya melek curut lompat dari muka saya. Hidup amat mah jadi kata curut. Eh ngomong-ngomong gua tadi punya duit. 50.000. Waduh. Ya elah jangan repot-repot ah. Ya duit 50.000. Iya. Apa dipinjem sama Sarah 20 tinggal berapa duit gua? Tinggal 30. Ya boloh. Tapi gua hitung masih 50. Ah, lah.
Kan duitnya 50. Iya. Dipinjam 30. Heeh. Tinggal 20, Mak. Masih 50. Kan enggak bisa ilmu matematika yang begini nih. Iya, nenek-nenek tolong. 50. Iya. Dipinjam 20. Dua diambil 20, tinggal 30. Masih 50. Lah kok 50? Minjemnya gua kagak kasih. Ada belum? Lah kalau diganti kalau kagak? Di matematika mau ngerjain gua kali, Ji. Lu coba apa, Ol? Manyi, saya lihat tangannya. Berapa jarinya? 5. Yang itu? 5. 5. 5 tambah 5 berapa? 10. 10 tambah 5? 14. Bego namanya. Lah. Kok bego? Ini 5. 5. 5. 5. Berapa? 10. 10. Iya. Ditambah 5 jadi 15. Tolol namanya. Kasih tahu dong lu. Jadi berapa dong? Penuhnya benar. 5. Iya. Ini 5. Rewel lu. 10. Iya. Ditambah 5 jadi 15. Jadi cacat. Jadi cacat. Nah, 10 tambah 5. Kalah berarti. Jadi gua kalah. Ya, kalah ya, Ul. Gua kalah di hitungan. Nah, sekarang apa? Ayo, ayo. Sekarang. Ya. Siang di Ponangka. Siang Ponangka. Malam ada di dapur. Siang Ponangka, siang di dapur. Malam di dapur. Siang di Ponangka, malam di dapur. Iya, apa coba? Lah gampang banget itu mah. Apa? Kukusan. Kukusan. Emang? Siang di itu yang buat ngaroni nasi. Malam? Malam di dapur. Malam di dapur? Iya. Siang. Apa coba dah? Nangka. Nangka ya? Ya nangka masa di dapur. Ya itu masuk. Lo kagak masuk akal nangka di dapur. Jadi ini gue nubakin dia, Ji. Gue kalah sama dia tadi. Ayo, El. Nah. Siang. Atas dicor. Bawah dicor. Nggak ada pintu, nggak ada jendela. Lo lewat mana? Ayo, lo di dalam. Atas dicor. Atas dicor. Atas dicor. Bawah dicor. Bawah dicor. Jendela enggak ada, pintu enggak ada. Nah, lu lewat mana coba? Ya lewat depan. Kan enggak ada jendela, enggak ada pintu. Lewat mana? Atas dicor, bawah dicor. Jendela enggak ada kan? Enggak ada. Pintu enggak ada? Heeh. Lewat samping kali ya? Terserah lu, jalan mana bisa enggak lu? Alah lu. Enggak bisa, enggak bisa. Alah, tanya dong gua, Ul. Lu bisa, Ji? Tanya. Lu bisa? Atas dicor, bawah dicor. Atas ya. Dicor, bawah dicor. Nila kagak, pintu kagak. Nila kagak, pintu kagak. Ya, mau lewat mana? Goblok lu. Lu tahu lu. Makanya kalau jadi lelaki harus banyak akal. Buset, kalah juga kita, Ji. Lelaki gak punya akal. Atas ya. Dicor. Okay. Bawah dicor. Bawah dicor. Nah. Gua mau keluar, jendela kagak ada, pintu kagak ada. Lewat mana? Lalu mau lewat mana? Gak tahu. Gak bisa? Kagak. Dasar gua kata goblok, makanya otak asah. Hah? Saya kan, mah kemarin orang tiap hari ke material beli amplas buat buat itu ngikir gigi saya. Kan gua bilang jendela kagak pintu kagak. Iya. Lalai jalan aja jendela kagak pintu kagak jadi mikirin. Iya. Lo bener juga sih lu yang berarti. Lu juga bego. Lu bego berarti. Jendela kagak pintu kagak. Pakai dipikirin lah lewat aja. Lah sekarang saya tanya lagi. Apa? Binatang-binatang apa yang makanannya paling aneh? Penyuk. Hah? Kunyuk. Kunyuk pisang makanannya. Udah biasa. Macan. Macan. Daging. Biasa. Binatang apa, Ji? Binatang apa, Rul? Yang makanannya paling aneh. Binatangnya makanan paling aneh? Ya. Binatang aneh. Ah. Binatang aneh. Makanannya? Makanannya balang, balang. Balang? Ya. Balang makanannya semut. Agak aneh. Apa dong? Hah? Kalah, gua kalah. Belalang sama kupu-kupu. Lah iya, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lah coba nyanyi, pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lu nyanyiin bocah lu mah. Nah, sekarang gua tanya. Ya. Jauhan rumah lu apa jauhan bulan? Lah jauhan rumah saya. Oh gitu ya. Oh, lu bukan pelawak sih ini. Hah? Eh, ulangin. Kagak kelihatan. Ulangin. Bukan pelawak. Lu bukan pelawak sih lu. Kayaknya belajar, kalau melawak belajar. Oke, gitu. Ulangin yang lain. Sama saya, Mak, sama saya. Ya. Lu nih gua jaring lawak. Ya. Nah, sekarang Aji saya tanya. Ya. Nah, pertanyaan lain nih. Aji lagi jalan. Ya. Jalan. Nemu duit 1 juta. Nemu duit 1 juta. Anak, bini, orang tua dibagi enggak, saudara? Anak, bini, saudara dibagi enggak ya?
coba bagi apa enggak, namanya nemu duit. Bagi, Pak. Bagi-bagi. Bagi-bagi ya, namanya duit orang kita ibadah, duit boleh nemu ya. Udah menemu, bagi-bagi enggak makan sendiri ntar. Lantakan aja lagi, jalan lagi. Jalan lagi, iya. Kamu tai kebo. Tai kebo. Saudara dibagi enggak orang tua? Bagi. Ah, bego. Bego lu. Ah, kagak bisa ngelawak. Wah. Apaan, Mak, tadi, Mak? Tadi nemu duit 1 juta. Lu ada adek, anak, emak, bapak dibagi. Bagi. Lu bagi kan berarti lu baik kan? Iya. Tadi ada tai kebo. Hah? Tai kebo. Ada saya jalan nih. Iya. Nemu tai kebo di depan. Heeh. Lu bagi enggak saudara lu pada? Ya kagak. 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 Berarti lu makan dewek. Itu baru ngelawak. Kalau saya bagi, kalau saya bagi. Ya namanya kalau lu kagak bagi kan? Iya. Ya lu makan sendiri itu tai kebo. Kalau saya bagi, kagak pengen dibilang seraka ya. Berarti lu udah bisa ngelawak sekarang. Iya, gantian aja. Udah gila. Gantian. Gantian ayo. Iya. Ini mana suara aja sih? Hah? Halo, halo. Itu, halo, itu halo. Gede. Halo. Halo. Oke. Nah. Ya, nah udah disiapin nih. Baiklah saudara-saudara. Ayo ya. Tebakin lagi gua. Hah? Ayo tebakin. Lah kita mulu gantian apa, Ji? Gua ngeliat maju udah ngambil ituan. Hah? Ambil itu bakal tempat saweran. Udah mau sedekah, gua mau selawat aja udah. Hah? Menyelawatin Maji. Buset. Lah, gua udah mati. Gua sakitnya diobatin, gua tabok lu. Rasain lu. Bukan maksudnya ini. Ya. Udah tahu pengen gua fleksi kali. Duh, gue begini-gini jago silat nih. Jangan sampai keluar jurusnya nih. Wah. Lihat. Coba kita lihat fleksinya bagaimana. Tahu gua mau selawatin. Mah benar bisa silat. Apa? Bisa silat. Gua bisa enggak memang? Beksi bagaimana beksi? Gua lagi sakit, gua jangan dikasih. Kagak pelan-pelan gua. Aja. Enggak mau gua. Jangan, Dul. Nah, jangan. Gua heran, gua apa? Khawatir ntar ya. Begitu dia main beksi, ya. Pada apar-aparan kita bisa mengutin. Oh, gitu. Iya. Iya. Ini apa? Wah. Apa ini? Gua dia mau atraksi. Dia mau ngapain? Atraksi bukan. Apa? Ini lo sungguh-sungguh lu pinter, sungguh-sungguh lu laki-laki. Ya. Nih, cincin gua kan 20 gram kedua. Oh. Iya. Wah. Yatin lo. Ini gua tutupin. Kalau lo bisa ngambil cincinnya, ininya kagak keganggu sama badan lo. Enggak kesentuh sama badan lo nih ininya. Oh gitu. Kesentuh badan. Iya, cincin gua lo ambil itu. Boleh. Lo ambil, Ji, tapi enggak boleh kesentuh sama badan, anggota badan. Iya, cincinnya lo ambil. Sama tangan boleh kena. Namanya badan lo. Tuh. Kagak boleh kesentuh badan. Enggak boleh kesentuh badan, Ji. Iya. Ayo. Lo ambil cincinnya. Enggak boleh kesentuh ini. Sekarang pas 300 gram, ayo. Mahal juga, Ji. Iya ya. Mayan. Mas ini, Murni. Ini enggak boleh kesentuh ginian, enggak boleh. Enggak boleh. Itu anggota badan. Enggak boleh kesentuh badan. Lo ambil cincin gua 20 gram. Enggak boleh kesentuh badan. Iya. Hah? Pakai apa? Pakai sarung. Woi, lu mau ngapain? Gudeg ya? Gudeg ya di hei-hei kayak gitu gak denger lu ya? Itu kan pakai badan lu juga kan? Oh iya, kagak boleh, Ji. Pasti pakai tangan juga, ayo. Punya akal harusnya. Buaya. Pakai badan juga itu. Pala itu pala. Buset gigi gue dipakai-pakai. Ul, nyerah dah gua dah. Nyerah dah, tapi bagaimana lah kemarin kagak bisa orang di dalam sini. Ini kalau kagak dibuka ya kagak kena. Iya. Kudu dibuka itunya. Yang penting ini aja gak kena. Maju juga gak bakalan bisa. Gak bisa? Gue yakin kagak bisa. Makanya harus punya otak, punya nih pikiran, akal. Harus punya itu. Iya, coba aja itu. Siapa yang bisa ngambil itu kagak kena badan. Lah mama bisa, mama. Coba. Coba lihat ya. Pakai mantra itu mas. Wah. Banget kita goro-goroin sama dia. Hah? Hei, satu guru satu ilmu jangan ganggu. Ya, wah ini beneran nih gini. Ya, kita lihat ya. Iya. Buset, dikena gue, Ji. Blast ini ya, makanya. Udah kagak tuh. Hah?
Hah? Udah kagak. Udah enggak ada. Udah kagak, lihat aja. Bukan Ji, Ji. Bukan Ji, Ji, bukan Ji. Lu bengal, bengal. Ah, gua enggak percaya. Udah kagak, lihat aja. Angkat yang benar. Angkat. Tuh. Bener Ji enggak ada Ji. Ji enggak ada Ji. Ji kagak ada. Iya kagak ada ya. Kagak ada tuh Ji. Kemana ya? Ya kena badan ya ininya ya. Kena badan. Iya ya. Ini apa ini? Nah itu ada di situ Ji. Ada di sini ya. Buset bisa sulip. Bisa sulap. Ah. Sulap. Oh iya kayak ada di Kobuzer. Ya makanya gua kan kagak ngambil itu. Gua ngambil cincin. Kan akal dong, adain. Ambil cincin kagak kena badan dia. Iya. Iya benar. Kena badan dulu ini ya. Iya gue yang ngangkat sih ya. Iya ya. Ini yang goblok lu apa nenek-nenek? Hah? Hanya belajar akal. Bener Ji, bener. Hah? Bener. Buset. Eh gue juga punya ol. Apaan? Lu punya apa? Ambil pisang ol, pisang. Air, air. Hah? Air. Air. Ayo. Gue punya air. Ah itu air. Ji. Hah, gue penasaran. Ih, nenek-nenek sini. Apa? Udah tua rumahnya ya, masih agak mau ngalah aja muda. Nih, air di tangan kanan. Iya. Agak boleh menekuk begini, bagaimana caranya biar dia sampai ke mulut. Ya. Siapa nih? Mani. Nih di tangan kanan nih. Pengen minum, tapi ya, tangannya nggak boleh bengkok nih. Tapi ini tangan kagak boleh bengkok. Tuh, nggak boleh bengkok. Nggak boleh. Harus lempeng ini tangan kanan. Ya. Harus capek minum. Tuh. Ayo. Ya siapa juga nggak bisa. Biar orang mana kok nggak bisa ini mah. Coba dulu. Lah bagaimana sih orang pengen minum ditanya. Bengkok, kagak boleh. Kagak boleh. Ya makanya kagak bisa. Coba dulu makannya pakai akal. Pakai otak. Aku digituin ya. Ya kita digituin ya. Coba. Lihat. Masa begitu doang kagak bisa? Kagak bisa. Ya, gue pegang mic lah. Gue pegang mic-nya. Nih. Saya capein. Awas gue capek-capek. Ya. Capein lu. Ada sundung isinya rumput, perut kembung. Isinya kentut, tut, 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 berubut, 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 but. Lu kagak bengkok. Lu kagak bengkok. Dia kalah. Ya orang gak bisa begitu mah. Nenek-nenek tolong. Ya siapa juga bisa kalau tangan ini dia tangan ini. Siapa juga bisa. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Tangan kanan lurus. Ya. Yang penting tangan kanan lurus. Jadi gua kalah. Satu-satu. Ini si air nih. Nah. Ya. Coba lu tonggengin. Tumpah gak? Ya pasti tumpah Ji. Tonggengin lah, tumpah kan? Udah tumpah. Tumpah. Masih tolol namanya. Buset dibalas Ji. Dibalas. Masih goblok ya. Dasar ya. Ini kagak bakalan tumpahnya dia pasti tumpah. Lah kita belajar logika Ji ya. Iya dong. Ini air kalau kita tonggengin dia tumpah tuh. Kalau buatan gue yang nonggengin gak bakal tumpah. Bohong, bohong. Kagak percaya gue. Coba, coba. Lah coba, gue kagak percaya. Ilmunya kita pengen tahu. Itu air tuh. Air. Tonggengin, tumpah kan. Liatin Ji. Stop. Nih gue, pakai doa ya. Iya. Pakai doa nih. Iya. Ini doa bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kumlaku terkaterku, perupatan kuasa anu nyagerkan rep sirep, cep tiis turun. Bisa loh. Hah? Lu bisa. Kagak bisa gua mah kejawen. Dua bener itu kagak ditanya aja belum. Ayo. Coba. Nih, gua tonggeng ini. Lihat tuh. Buset. Nenek-nenek. Udah tumpah kan? Iya kagak tumpah ya udah tonggengin. Tapi kan baru tonggengin begitu. Ditonggengin begini. Enggak tumpah kan? Ya kagak tumpah. Aduh juga merocot. Lah kena lagi kita Ji. Hah? Kena lagi. Emang kita kalah dulu lah. Kalah ilmu, kalah tua kita ul. Ini botol. Terus? Ini botol nih. Botol. Ya. Iya. Gua punya pertanyaan yang jawab botol menang nih. Jawab botol. Gua kasih HP. Buset. Tuh. Lah HP boleh ngutang, mau ngedir. Kurang. Gua kasih satu lagi. Iya. Pertanyaannya jawab botol menang. Maju umurnya berapa Maju? Pakai
nanyain umur lagi. Jalan saya mah nanya orang sini pengen tahu. 27 kali dah. Hah? 27. Berapa, Pak? Maji umurnya berapa? 27. 27. Berapa? 79. Nah, gua menang. Yo. Lah, kok kan yang jawab botol menang? Ya kan jawab botol menang, kan bukan kebetulan nyebut botol. Hah? Ya kalah, Maji. Ayo, saya tanya. Maji, orang tuanya siapa? Botol. Ambil nih botol. Tuh, ambil. Gua ngambil HP. Itu orang tuanya malah ambil tuh botol. Ya. Makan aja tuh botol. Katanya jawab botol, aku jawab buat nanyain umur. Kan saya bilang jawab botol menang. Lah bukan, lu kan nanyain umur. Iya ya. Nanyain umur, nanyain ini jawab botol menang. Makanya kalau orang ngomong dengerin mah aja, yang jawab botol menang. Lu yang salah, kurang. Enak banget lo, Ul. Ul. Enak lo. Enak banget. Kan tadi gue bilang yang jawab botol menang. Nah itu. Gue nanya umur 72, dia nanya ini jawabnya umur. Lu kira apa sih lo? Gue nangis, bego. Emak orang dikejar nangis. Perih, perih. Lah orang kagak menerima kekalahan bagaimana sih, Maji? Menerima kekalahan salah, lu yang janjiinnya nyak. Makanya kalau orang ngomong dengerin apa? Emang gua budak. Lah, itu kini kan salahmu lu. Ul, ya. Ini dia kita suruh nyanyi, Ul. Hah? Suruh nyanyi. Oh, nyanyi? Ya. Gua denger-denger sama suaranya bagus banget, ya. Hah? Gua denger-denger sama suaranya bagus banget. Oh, sempat main. Gua nyanyi, nyanyi gua mah gak sembarangan nyanyi. Tuh, wow. Artis. Namanya artis senior. Iya. Iya. Gua dangdut, jazz, rock tuh. Ngerok gua paling pinter. Wow. Gua akuin artis senior. Iya tuh ngeroknya kayak seleng. Nyaw gitu. Iya nyanyanya. Wah! Yang begitu. Ngerok. Hah? Ngerok. Iya ngerok itu. Yang kayak seleng. Kayak seleng. Kayak jambrut. Iya gitu. Yang kayak dewa, begitu. Rok yang pakai duit logaman pakai minyak kelapa tuh begitu tuh. Ngerok, ye, ngerok. Ngerok. Kita berarti budek. Ed, gue kata ngerok nyanyi. Itu mah Cika. Buset, ya. Gombangan. Udah Maji sekarang kita apa namanya? Kita kasih tepuk tangan buat Maji karena dia lagi kurang sehat. Ya kita doain. Kita doain supaya diangkat penyakitnya. Ya, ada biar juga panjang umur sehat selalu ya. Amin. Terima kasih udah datang, Maji. Udah datang. Udah bisa nyampe kemari. Iya. Juga kita berdoa sama yang dihitanin. Iya, Maji doain dah. Mudah-mudahan biar panjang kan umur. Kan nyunatin sama ngawinin lain. Lain itu gimana? Kalau ngawinin, selamat menempuh hidup baru. Kalau ngawinin, selamat menempuh hidup baru. Iya. Kalau nyunatin? Kalau nyunatin? Iya. Selamat merubah bentuk yang baru. Tuh. Dengar iya, nih, iya. Ini nasihat orang tua, Ji. Selamat. Jadi, ntar kalau lo sunat, ingetin tuh omongannya. Ya, gue mau sunat berapa kali gue? Ya udah sunat ya? Kutung gue abis. Selamat merubah bentuk yang baru. Tadinya lonjong, sekarang bulat. Tuh. Iya, ya. Iya benar tadi gue liatin begitu emang. Iya, kita berdoa sama yang ditanin. Semoga payudaranya panjang umurnya, sehat badannya. Amin. Supaya jadi anak yang soleh. Amin. Taat sama orang tua. Ya, amin. Patuh sama negara. Amin. Bagian nusa dan bangsa serta negara. Amin. Iya, nyungguh. Amin. 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 Ini lagi baca doa. Lah kita suruh aminin bukan? Amin kita ya. Ya udah selesai. Udah selesai. Iya. Ya udah. Maji mana nyanyi apaan, Maji? Gua enggak nyanyi ah. Nyanyi lagu apa? Gua lagi bengek. Hah? Bengek. Buset, judul lagunya bengek, Bang. Buset. Bukan, dia lagi bengek, bukan. Hah? Judul lagunya. Muda-muda budak. Lah saya mah kuping di depan, bukan duduk di samping. Percaya, aku sini dobel. Nyanyi lagu apa, Maji? Gua lagi bengek, gua enggak nyanyi, lu aja nyanyi. Lu nyanyi dah, Ul. Hah? Lu nyanyi aja buat pengantennya. Ya. Iya, karena emang udah apa namanya pada malam hari ini ya. Udah kesampaian. Oke. Iya, kita kan ini di rumah Maji Pak Haji. Iya. Di rumah Pak Haji. Kesaman. Kita berdoa semoga kita bisa kemari lagi. Amin. Apa dia ngawinin? Iya. Apa dia nyunatin lagi? Apa dia nujubulanin? Biar kita buyahin ntar amplopnya.
emang gua, udah pesen tadi. Ya. Udah pesen. Mak, katanya mah jangan pulang dulu abis manggung, dia bilang gitu. Nah, oh, udah pesen tuh, mana tuh? Iya, kata Pak Haji, Pak Haji Saman. Mau ditambahin amplopnya berarti? Suruh beresin bangku apa? Buset. Nih, saya gantiin Pak Haji, ya saya nyanyi. Ya, ya. Saya mau nyanyi malam minggu. Malam minggu? Ya. Apa malam ini? Minggu? Ya. Apaan ini baru malam minggu. Buset nyanyi. Baru malam Kamis. Hah? Malam Kamis. Emang enak lu. Udah tebak aja, nyanyi malam minggu. Emang enak dipatahin. Ya udah, yeah. Tepuk tangan buat Mak Haji Nori ya. Oke, okay, minta ya. Tepuk tangan semuanya yang di ujung. Ya. Udah gabung bareng sama kita, udah ya, ngibur. Abang Nani nyanyinya babe. Ya,